Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sumber ternak tani semuanya. Alhamdulillah sahabat, kali ini kita mumpung masih liburan tuh, wih, dapat lagi itu masih full tuh, wih, keren tuh. Ini kita di sini mancing wader sahabat. Kita di sini mancing wader. Kita ada di sungai di daerah Kelabang, Bondowoso sahabat. Wah tuh, seremnya tuh. Kita lagi mancing. Dapatnya lumayan sahabat. Tuh, mana Mas Ipur? Wah ini belum nyampe 10 menit kita dapatnya sudah begini ya Mas Ipur ya. Kita mancingnya di sini pakai sembro. Mana Mas umpannya Mas? Tuh, pakai sembro seperti itu sahabat. Wow, tuh pakai kayak gitu tuh. Tuh banyak sahabat. Tuh, pakai sembro kita mancingnya. Keren nih sahabat. Jadi kalau cuma ada teman-teman yang hobinya mancing wader, kita sarankan untuk menggunakan sembro ini sahabat. Keren ini. Ini naruh, celup ke air, langsung kita ngangkat. Celup langsung ngangkat begitu. Sangat disukai ini sahabat sama ikan wader mancingnya ya. Tuh, masih full tuh. Umpannya pakai sembro. Keren banget. Lumayan lah jadi hiburan di hari libur seperti ini nih. Jadi kita capek ngarit, kita istirahat dulu, kita mancing dulu. Nah, tuh sahabat, lihat dong, lihat bu, lihat Mas Ipul, ikannya Mas Ipul. Keren, baru celup langsung angkat, sahabat. Ini salah satu keistimewaan kita pakai umpan sembro namanya sahabat. Dia biasanya tumbuh di kayu-kayu dia. Keren. Hidupnya dia di kayu-kayu yang sudah kering, yang sudah mati biasanya sahabat. Bisa di pohon kopi, lamaing, terus di pohon apokat, biasanya di batang-batangnya itu sahabat. Keren, tarik lagi. Wah, itu sahabat dapatnya sahabat. Wih, belum 10 menit kita di sini. Tuh. Oke sahabat, cukup sekian dulu. Sampai berjumpa kembali di video-video kami selanjutnya. Salam sukses untuk peternak-peternak muda Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.
warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sumber ternak tani semuanya. Alhamdulillah sahabat, kali ini kita mumpung masih liburan tuh, wih, dapat lagi itu masih full tuh, wih, keren tuh. Ini kita di sini mancing wader sahabat. Kita di sini mancing wader. Kita ada di sungai di daerah Kelabang Bondowoso sahabat. Wah tuh, seremnya tuh. Kita lagi mancing. Dapatnya lumayan sahabat. Tuh, mana Mas Ipur? Wah ini belum nyampe 10 menit kita dapatnya sudah begini ya Mas Ipur ya. Kita mancingnya di sini pakai sembro. Mana Mas umpannya Mas? Tuh, pakai sembro seperti itu sahabat. Wow, tuh pakai kayak gitu tuh. Tuh banyak sahabat. Tuh, pakai sembro kita mancingnya. Keren nih sahabat. Jadi kalau cuma ada teman-teman yang hobinya mancing wader, kita sarankan untuk menggunakan sembro ini sahabat. Keren ini. Ini naruh celup ke air langsung kita ngangkat, celup langsung ngangkat begitu. Sangat disukai ini sahabat sama ikan wader mancingnya. Tuh, masih full tuh. Umpannya pakai sembro. Keren banget. Lumayan lah jadi hiburan di hari libur seperti ini nih. Jadi kita capek ngarit, kita istirahat dulu, kita mancing dulu. Nah, wih tuh sahabat, wih tuh, lihat bu, lihat Mas Ipul, ikannya Mas Ipul. Wih tuh, keren, baru celup langsung angkat sahabat. Ini salah satu keistimewaan kita pakai umpan sembro namanya sahabat. Dia biasanya tumbuh di kayu-kayu dia. Keren. Hidupnya dia di kayu-kayu yang sudah kering, yang sudah mati biasanya sahabat. Bisa di pohon kopi, lamaing, terus di pohon avokat, biasanya di batang-batangnya itu sahabat. Keren, tarik lagi. Wah, itu sahabat dapatnya sahabat. Wih, belum 10 menit kita di sini. Tuh. Oke sahabat, cukup sekian dulu. Sampai berjumpa kembali di video-video kami selanjutnya. Salam sukses untuk peternak-peternak muda Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.